Selamat datang kembali di Fangfit Channel. Masih bersama saya Erlangga dan teman saya Minion. Udah gak ada lagi autis hari ini. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah sehat semua ya. Sukses selalu atas usahanya masing-masing. Dan buat saya sendiri juga sukses. Teman-teman, hari ini kita ada sebuah liquid dari Dewa 19. Separuh nafas. Seperti ini. Ini adalah sequel kedua dari Dewa 19 ya. Dari yang pertama ada Roman Pecisan. Strawberry. Apa tuh? Kayaknya strawberry cheesecake kalau nggak salah. Atau apa gitu. Apa saya. Ini yang kedua ada Separuh Nafas. Sparkling Wine. Baru. Nah, kita akan coba lihat ya tampak dekatnya dari Dewa 19 Separuh Nafas. Nah, teman-teman, ini adalah tampak dekatnya dari Dewa 19 Separuh Nafas Sparkling Wine. Oh, ini. Apa? Just Nation juga ada. Nah, didominasi oleh warna ungu ya. Dan ini adalah logo dari album Dewa 19 yang apa ya ini ya? Bintang 5, lupa saya karena udah zaman-zaman saya SD dulu. Nah, di sini nih wow. Emang desainnya ya dari Dewa. Emang kayak kerajaan-kerajaan. Ini ada dua malaikat ya. Di tengah ada Dewa 19, terus ini adalah hati yang ada sayapnya. Mungkin hatinya lagi terbang tuh. Di bawahnya ada Sparkling Wine, bawahnya lagi ada Separuh Nafas, dan di sini kosong. Ini apa ini? Oh, ya, emang entahlah. Tampak sampingnya ada Instagram dari Dewa 19 Nation, Instagram dan media sosial lainnya dari Juice Nation Company. Ini ada terangannya 60 mili, 3 mili mg, Vigi 40-60. Biasa dikocok dulu, deal. Terus ini diproduksi oleh PT Asia Vaporindo Percaya Bandung, West Java Indonesia. Nah, dan ini tampak belakangnya ya. Masih sama, alasan Juice Nation Co. Dua malaikat lagi, terus cuma ini ada bolongnya sih. Bolongnya masih sama. Ini lebih kecil nih gambar hati bersayapnya. Nah, di sini ada bahan-bahannya ya. Ini larang untuk ibu-ibu hamil. Nih pasti ada 18 plus. Oh, di sini ada gambar singa. Apakah di sebelahnya ada? Oh, sama singa juga. Coba sih kita akan buka ya. Biar kelihatan rapi. Biar nggak sobek-sobek gitu. Ya sobek juga. Buka. Wah. Sama. Didominasi warna ungu. Dan ada tulisan Juice Nation Co, terus Dewa 19, Sparkling Wine, Separuh Nafas, masih sama Vigi 60. Terus 60 mili, 3 mg. Belakang juga masih sama. Seperti kemasan pertama, dan ini ada cukainya ya, sama sih seperti ini ya, didominasi lagi ya warna ungu. Nah teman-teman, seperti inilah dekatnya ya, dari kemasan bungkus botolnya juga ungu, tak ada perbedaan. Kalau yang pertama kan merah, cuma sekarang kotak. Kalau yang pertama tuh apa, segi lima. Enggak sih, enggak segi 5, segi 6 mungkin. Nah, itulah perbedaannya hanya di situ. Dan pasti rasanya juga berbeda, warna yang mendominasi juga berbeda. Sekarang kita akan coba tes dari aromanya. Habis itu kita akan puff. Kita akan coba cari rasa dari Sparkling Wine. Nah, tadi kita udah lihat tampak dekatnya dari dominasi warna. Sekarang kita akan coba smell test, ya kan?
biasa kita kocok dulu. Nggak guna. Kita akan coba buka sih. Aduh. Dari aromanya, ya aromanya nih kayak anggur sih. Anggur udah gitu ada kayak apa candy-candynya permen-permen gitu. Enak sih kayaknya. Ya itu sih, anggur. Anggur cuma anggur sih, anggur kayak ada candy-candynya ya. Candy. Sekarang kita akan coba claw test. Kok warnanya nggak ungu gitu ya? Agak kuning-kuning putih gitu. Masuk encer. Coba. Masih sama. Saya masih make Centaurus dengan Isabella di 75 watt. Kita akan coba. Wow. Kayak ada mintnya ya. Di claw test-nya. Anggurnya juga lebih berasa. Tapi kok beda kayak waktu kita smell test tadi sih. Candy-nya nggak terlalu, anggurnya juga terlalu. Terus kayak ada min-minnya sih. Coba sih kita, sekarang kita akan coba puff. Ya, kita akan coba Liquid Dewa 19 separuh nafas. Ya, belum seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Beda lagi. Waktu saya puff, yang saya dapat kayak apa sih? Kayak min. Aduh, kayak gimana sih, Cinta? Min. Terus waktu exhale-nya kita dapat anggur. Anggurnya tapi tipis. Gak terlalu manis. Dingin di tenggorokan. Itu di nick 3 ini, nggak tahu nick 6-nya ada atau enggak, saya nggak nanya pada soalnya. Sparkling wine, oh fruity yang pertama crispy, sekarang fruity yang di separuh nafas. Enak, ada dingin-dinginnya, nggak terlalu manis. Pokoknya nggak terlalu manis, maksudnya nggak melebihi, nggak over manis lah. Tapi pas gitu, buat saya sih. Cuma buat teman-teman, ya beda, beda lagi, beda, beda, beda orang kan, beda pendapat. Cuma buat saya enak, dinginnya itu yang yes gitu. Ini apalagi ya kalau di puff, habis makan gitu.
Nah, habis ini saya akan mencoba makan, habis itu nge-puff. Gak penting. Nah, teman-teman, gak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan. Tapi ini liquid, enak. Buat nongki-nongki enak lah, buat teman-teman semua. Dinginnya juga dapat. TH-nya gak terlalu over. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Juga kritik dan saran selalu ya. Jangan lupa, saya selalu menerima kritik saran teman-teman semua. Ya, tunggu video saya selanjutnya. Bye-bye.